Bencong. Jadi waktu itu ya, kalau istilahnya kalau laki-laki pegang-pegang bunga itu pasti ada kelainan gen. Tapi perkembangan zaman kan, saat itu, saat anak supir itu di Jepun ya, rumah saya di Jepun, kalau kita ada Jepara, tempatan ring perang saya yang paling ganteng di sini, ring perang saya. Nah, itu saat itu sana itu dibakar rumah saya, bahkan orang itu tangga pun tidak tahu tentang mobil. Dan saya waktu itu juga pun malu harus pakai itu pakai obrol bahasanya. Saya tahu harus pakai truk sama perapok, jangan sama perapok. Saya kira itu. Karena budaya di Bali itu waktu itu laki-laki tanpa bunga dan bunga itu sudah biasa. Tapi di Surabaya laki-laki itu pegang bunga itu pasti bijak, pasti kelainan. Nah, saat itu saya sudah mendapatkan menghasilkan dari tanah dia sendiri. Bahkan waktu itu dari tawaran saya belum dia kerana tawarannya. Tawarannya ini. Saat itu saya punya muka tahun 1994 dari tahun 1994 saya karena saya belum menjadi. Oleh karena itu sampai hari ini saya juga teman-teman kita. Saya dengan jenengan itu utamanya pertamaan adalah saya sedikit berlurah ke tempatan berlurah itu ke tempat saya namanya Pak Arif mau diperiksaan. Ya Pak Arif tanya berlurah di mana bisa berlurah. Beliau malah pilihnya ngajari saya langsung. Akhirnya ketemu lagi dengan saya berlurah. Terus akhirnya berlurah sama itu datang ke tempat saya di Jepun di kirim saya sama teman akhirnya berlurah itu sampai. Kemudian dari saya itu juga dari teman saya kemarin. Jadi kemarin dengan Pak Arief saya sudah sangat makan dan lain nanti jadi kalau teman-teman ibu-ibu kalau mau semangat tabungnya ya kita rekreasi jalan-jalan mau boleh bu. Jadi bapak-bapak yang muda ayo rekreasi nanti ada berapa ini biar kita langsung kehidupan budidaya tanaman hias itu berapa banyak pasarnya kira-kira berapa singkuku soko kira-kira tanaman yang dipakai. Nah nanti akan dibuka bahkan kalau lihat dari teman-teman di Bandung itu berapa desa berapa banyak desa bukan satu desa itu kalau itu ribuan petani itu juga banyak dan kesejahteraannya lebih daripada kesejahteraan yang tanaman tangan di kita. Dan itu beliau-beliau tidak punya lahan yang luas luas dengan 100 gan hanya punya 20x30, 10x20 lagi itu yang bisa. Tetapi teman-teman baru itu adalah berpikir tentang profit oriented, cari duit, bukan produk oriented, pakai yang bukan. Ini dari awal sempat. Jadi kan ibu pernah menghitung satu rumpun padi itu kalau dibuka gabahnya itu berapa gram? Kalau bapak yang tadi pernah itu satu bulpati ditaruh pagan terus dipotong diambil gabahnya kira-kira ditimbang berapa gram? Ternyata mungkin juga nggak pernah berpikir, nggak pernah menganalisa paling ganteng satu pot paling ganteng satu pot kan cuma setengah pot. Kalau ternyata gabah kering sama itu ditimbang itu 1 kilo dari sama itu. Jadi dengan tanaman-tanaman hanya 400 rupiah. Jadi dengan beda-beda nih nyewa sawah beda. Harap setelah sewa sudah harap buku gula tukang uang yang setelah dari gula tukang tadi lagi ibu-ibu sebosan buat-buat sekarang ini setelah ditanam ternyata wayang ibu ibu yang enak ini kayaknya ibu mati lekas kalau tikusnya kekok buat lagi wanya lekas isi semua pengisian apa namanya berbagi tapi tak mau lekas itu nih mana orang tumbuhan wanya panas aku gue wanya nggak tahu di mana dan itu juga pertarungan para hari itu nggak ada nggak ada
Jadi percaya bu, lo bukan harga, percaya bu, kalau lo bukan harga. Ibu tahu harganya apa itu? Tidak tahu. Nah, amat kurik mungkin berapa harganya? 5.000. Berapa? 5.000. Kurik yang paling baru, ini namanya mulai. Paritasnya. Kalau seperti ini ada 50. Dengan tidak percaya, bukan di Shopee. Mungkin nanti siang ya. Kita akan menjual di kolam harga mana sih kilo? Nanti kita lihat. Dan ini murid kilo lah, seperti ini 25.000. Shopee lebih mahal. Akhir ini, saya mau cerita. Saya nanti akan menjual. Ini kalau satu kita ditangani mati, satu umur mati, 4 bulan. Dapatnya itu? Dapatnya? 400. 401 ton, kalau 2,5 ton berarti 200. Oke lah, kita dapat 1 ton. Ini dari kecil, dari botol sampai jadi bukan setahun-setahun. Kalau setahunnya berarti 5 kali tahun lagi. 5 kali kali 400 ton. 20 kan? Kita anggrek jadi 40.000. 40.000 itu 1 ton. Anggrek itu kan berapa tumbuh lagi. Kalau harganya 40, kemudian 1 rumpun itu 400, berapa? 100 rumpun nilainya. Kalau itu pastinya 5 kali panen, berarti 100 rumpun. Maka 1 rumpun. Itu profit 1 rumpun. Oke, okay, ini jadi merokok. Supaya bisa juga menyampaikan sesuai dengan cepat dan sesuai dengan panitia. Saya menempat dari kan tidak nah, ini berdasarkan ini saya sampaikan tanaman bias kita akan untuk materi pertama kita akan tanya
yang masih spesies asing. Kita harus karena tingkat kesulitan yang ambil dari dunia yang kesulitan. Dunia itu gak banyak, dunia banyak di pohon-pohon gak ya. Tapi gak boleh mulai di tempat yang kok. Gak sama gak boleh kok. Terus sama matanya, nanti sampai dihidupkan itu juga berapa lama nilainya di sini. Dan itu adalah tidak ada standar. Barangkali ini beli 10.000 sama 100.000 itu mulai 100.000 apabila ada nilai sini. Kita akan melihat bahwa selama ini itu punya transformasi kapal. Ini harus kita pahami, jangan sampai nanti kita salah menulis nama. Kalau itu hanya punya para konsumsi waktu buangnya, akhirnya kita melakukan sesuatu dengan pengen itu tren pada tidak sesuai dengan kebutuhan salah. Alamannya pun klasifikasinya adalah sesuai dengan tempat indoor sama outdoor. Itu tanam tanaman di teras itu termasuk indoor yang tidak kena matahari langsung, cuaca hari tidak kena hujan langsung, itu berarti disebut indoor. Dalam luar ya, itu teras. Yang outdoor itu ada di luar, di mana full matahari, full hujan tidak apa-apa. Maka ini kuring itu adalah outdoor. Matahari langsung, kena hujan langsung dan apa? Tapi akhirnya itu kena hujan sepanjang hari tidak bisa, kena matahari sepanjang hari tidak bisa. Kecuali kalau sekarang sumpah gitu, tahu-tahu adaptasi. Tapi kalau ini kena hujan, tidak masalah. Kena matahari pun sepanjang hari, dari mulai dari hujan tidak boleh sesuai hari itu, karena tidak sesuai dengan saat ini. Ibu-ibu tanah memiliki kotak-kotak wakil yang tidak merelek di tempat sebelumnya terlalui pintu, terlalui teras matahari masuk utara dan bahasa tanda matahari itu merangkut ke teras tapi dia berpikir, mati kaki diri nah ternyata karena dari wakil sampai sore matahari ini akan nafur pada saat di Marau itu di utara setelah matahari serta walaupun tidak hujan, kok malah kuning tak hujan? Nah, itu yang terjadi. Jangan sampai nanti kita salah. Naro. Sumber itu kenapa tadi masih malu tak hujan? Ya, tidak boleh tak hujan. Kok enggak? Enggak. Karena kita tidak bisa memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya adalah ketinggian tempat. Ketinggian tempat itu tercapai dengan ini. Kan kubas tanaman dibuat kuatnya juga boleh nanti hanya karena mau naik krono digoreng panas yuk isi sapi isi nasi sebelum ini tanaman dia jadi kan cuma kapal buat kapal itu ya ini di dalam di atas 700 meter dari satu tanaman itu baru itu baru bunga di sini kalau mau habis dibanyak ya siapa nanti nggak akan jadi syaratnya tidak. Di sini nanti saya berharap ini menjadi sentra tanaman hias untuk panas seperti di negeri ini. Nanti di Kediri itu tanaman panas di bawah ke panas pun aman. Tapi kalau batu di bawah kuat tidak dipelajari di lingkaran listriknya kerasnya, mungkin mati di lapangan. Maka ada treatment biar tanaman hias keras di sentra tinggi bisa juga dan itu ada treatmentnya. Terus yang kedua adalah kegunaan tanaman indah itu cepat sebenarnya ditaruh di potong apa di guna-guna apa di kolom-kolom di tajuk-tajuk menjadi disebut pot indahnya di pot pot itu tidak disebut ada pot kotak, pot kancang, pot kancang misalnya kain ditaruh di potong itu disebut juga yang kedua adalah guna potong misalnya disebut guna potong ketika ada di luar semantan nah kalau besok guna mas, nah dikerasnya kertas dan plastik ini kok mau besok tapi kalau pejabat aku mati, kira kok dimati-mati wah, dekorasinya plastik kertas itu jodohnya maka dengan dekorasi guna rumah kalau mama ya mama itu bukan plastik oke. Kalau kerisan ya kerisan bukan plastik itu jadi sedikit maka sedikit menjadi mahal dengan seorang
operasi bangunan yang ada kebanyakan yang total itu berapa rupiah kecil begitu jawab dan merahkan nanti matu itu berik nanti matu dikurasi matu itu kalau plastik berapa kalau sungai itu kalau sungai itu begini saya pernah melakukan masak di kawal tani pertanian itu yang masak harganya berapa 17 juta mau bisa orang plastik kayak cacing plastik yang harus masak itu harus kuat. Kenapa karena dia selama potong hasil itu mahal karena satu kali pakai di bulan lho orang berbagi ya enggak justru gunanya kalau mau bisa mau dipakai pakai uang pakai uang plastik kayak bisa berulang ulang tapi dia lagi jadi perputaran yang umumnya tadi kan tapi dengan bunga potong maka petani yang menanam bunga potong akan jadi boros tidak boros itu hanya pandangan mata ini. Jadi sudah bisa bedakan antara tanaman pot sama tanaman yang putih. Pot bunga potong itu termasuknya tidak hanya berbentuk bunga, tapi pelengkapnya seperti daun dengan seperti pilur-pilur yang biasanya itu cukup jadi dan yang bunga potong dan dekorasi digunakan untuk ekonomi itu namanya pilur-pilur. Itu paling murah. Walaupun murah kan di rupiah, satu tangnya 500 rupiah, kira dari bagi orang rumah ini lalu mungkin dipenuhi satu tangnya 500 mungkin kalau mungkin di depan ada acara 2 bulan, ya tidak harus nah setahun bisa 10 kali, dan satu lama bisa 10 kali tanpa orang, tanpa pembinaan kalau mungkin di depan ada di itu juga ada ada lagi namanya lagu lift jadi lagu lift itu LR pakis yang dijadikan sebenar ya sebenarnya pakis itu berbentuk apa penampilannya seperti plastik dari jauh orang orang plastik itu juga berbentuk ini namanya hasil itu namanya hasil LL itu satu tangkai maring itu 600 rupiah satu tangkai sambil kan itu diikatan 10 tangkai 6 satu karo woi, kurang tuh sakitnya bisa milih pakai nah itu bisa dulunya oke, jadi ini sesuai dengan kebutuhan pot kemudian setelahnya adalah untuk tanaman landscape dengan cepat bunga ada taman kota itu adalah landscape lain itu lapangan jadi untuk landscape itu adalah keindahan tanaman yang dimanfaatkan untuk taman kota keluar ada gedung yang luas dan kemudian nanti dekorasi dekorasi itu ya untuk mantan ada yang pot ada yang fair dengan semua orang ini mantan pre-wedding biasanya yang tinggal buka ya, itu namanya yang fair jadi keindahan apa bunga yang ada yang pegang nah, itu juga ada harganya satu yang buka itu dihitung berapa untung manfaatnya kalau satu untung 2000 ini satu ikat jadi 30 ini satu ikat aja bayarnya 60 ribu belum ngomong variabel kita belum yang lain pasti itu juga harganya mana satu ribu bisa 150 ribu dengan kalau ucapan buka itu selama ini yang banyak pasti dengan pasti itu pun 150 ribu kalau pembelian bisa 150 ribu tiga lagi itu kan ini mawar yang bingung terus ini kebakaran yang bingung saya malu lah kebakaran hanya 100 rupiah, ini tinggal ikut aja. Tapi kalau seorang bupati mengucapkan ucapan duka, maksudnya bukannya pakai enak. Jadi gak mungkin, itu gak ada bisa kita. Jadi dekorasi itu sebenarnya ucapan duka, kemudian selamat, kemudian mantan, kemudian yang difasfas juga, kemudian berjalan kebetan, dan menyebab, itu ada kebandala, itu biasanya tahu